once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Jadi saudara dan puan sekalian, saya rasa dan saya beranggapan muslimin dan muslimat sekalian sudah tidak sabar untuk mendengar bicara daripada kedua-dua orang tokoh kita pada malam ini. Jadi untuk malam tuan-tuan, forum kita akan berlangsung sebanyak dua pusingan. Pusingan yang pertama akan mengambil masa 20 minit untuk setiap orang panelis. Dan pusingan kedua, kita akan memberikan masa sebanyak 15 minit kepada kedua-dua orang panelis. Atas permintaan ramai, bagi memenuhi permintaan ramai, pada malam ini juga kita bersetuju untuk membuka ruang forum kita pada malam ini untuk tuan-tuan ataupun puan-puan sekalian mengemukakan soalan tertulis kepada mana-mana panel yang puan-puan dan tuan-tuan pilih untuk mereka jawab soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi soalan-soalan tersebut hendaklah disampaikan terlebih dahulu kepada saya kerana saya pada malam ini merupakan moderator forum. Dan kalau kita bercakap di parlimen itu, speaker Dewan Rakyat itu mempunyai kuasa mutlak. Jadi pada malam ini saya mempunyai kuasa mutlak untuk menerima atau menolak soalan-soalan yang dikemukakan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan pusingan pertama kita. Kita akan tunjukkan soalan kepada seorang tokoh muda, Fadil Ustaz Kusam bin Syekh Badarudin. Soalannya, Fadil Ustaz, setiap tahun umat Islam sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia akan menyambut sambutan Maulid Hijrah. Jadi kita ingin tahu Fadil Ustaz, dalam konteks di Masjid Ar-Ridwan dan Ulu Kelang ini, bolehkah Ustaz menyampaikan secara terperinci apakah pengertian sebenar hijrah itu dan apakah kepentingan bagi kita semua untuk menghayati peristiwa hijrah tersebut? Jadi majlis mempersilakan kepada Ustaz Usam untuk mengupas persoalan yang dikemukakan. 20 minit diberikan, 1 minit masa kecederaan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. إن الحمد لله الذي جعل الحجرة سببا لإقامة دولة الإسلام. إن الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا عند رحمتي لك الكسيه الفاضل صاحب سيا شيخ زينال بن عويدين سلكو مدرب فرن كتاب pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Fadil Ustaz Zuhir bin Abdullah, barisan kepimpinan Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang, yang saya hormati panelis gandingan bersama pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di depan lautan manusia yang memenuhi segala ruang di dalam masjid ini, insya-Allah
Kita berjangka kehadiran pada malam ni tak lebih dan tak kurang pada 300 ribu termasuk yang tak main. Jadi alhamdulillah saya rasa syukur kepada Allah kerana dijemput dan dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Soalan yang Cik Zainal tanya dekat saya tadi tuan-tuan mengenai pengertian hijrah. Kita duk sambut hijrah ni lama dah. Ma'al hijrah ni duk sambut lama dah tapi tak pernah nak faham. Orang kok dia kata dia tak faham langsung. Jadi pada malam ni kita nak tengok apa dia pengertian hijrah. Yang selama ni kita duk faham hijrah ni perpindahan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat minal Makkah al Mukarramah ila al Madinah al Munawwarah daripada kota Mekah ke kota Madinah, ataupun adakah takrifan yang lain yang para alim ulama bawa takrifan di sebalik hijrah itu apa dia? Saya sekadar kedaifan ilmu yang ada berbanding dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim. Dia ilmu banyak tuan-tuan. Umur pun saya muda banyak, saya baru 21 tahun. Mak saya beranak kat saya 11 hari bulan 4 tahun 90. Jadi sekadar kedaifan ilmu yang ada, saya cuba membuka lembaran-lembaran kitab para alim ulama. Antaranya dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia membawa takrifan hijrah ni ada lebih kurang 20 takrifan. Jadi malam ni tak mau habang semua pasal kita nak forum bukan nak ceramah. Tuan-tuan pun duk nampak mata steam lah. Habang sampai 20 dia lena tengah jalan lagi. Yang pertama yang dikatakan hijrah itu kata para alim ulama, hijrah ni perkataan Arab. Sebab tu tuan-tuan, Arab ni kalau kita nak mengaji agama la Buddha tidak dapat tidak dia kena faham bahasa Arab. Ni tak faham Arab, nak belajar Arab tunggu nak pergi Mekah baru dia nak belajar. Jenuh duk hafal. Ana enta enta ana. Ana enta enta ana. Yang tu yang dia tahu pun. Dia nak pergi beli barang ni cerita sikit. Dia pergi nak beli barang dekat kedai Pak Arab. Dia tanya Pak Arab, "Kam, berapa?" Hak tu dia boleh kan. Ya? Arab kata 5 rial, 5 rial. Dia pun duk fikir aku nak minta 4, aku nak buat macam mana ni. Duk lipuk, lipuk, lipuk. Dia fikir, semayang apa 4 rukaan? Tanya bini dia, semayang apa 4 rukaan? Bini dia kata, Aisyah. Dia pun usalli. Usalli fardul isya'i 4 rukaatin ada'an lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardul isya' 4 rukaatin. Oh, 4 rukaat, 4. Dia pun kata, 4 rial. Pak Arab kata, ambil. Taib, ambil, ambil. Dia pun balik-balik masuk dalam hotel, dia buat kemai. Hampa bodoh tengok aku. Aku duduk di hulu kelang ni tak kerti cakap Arab. Main-main sini baru 3 hari. Dia kata, ngak Arab kamcin gila. Kawan kata, hang dapat berapa? Aku dapat 4 rial. Kawan dia kata, jom, jom. Hang tolong minta 3 rial. Ha, jom. Dia kata, aku lah dengan Pak Arab karaoke lah. Nak ejek anak darah dia, dia pergi. Semang kemai jenis orang hulu kelang tak tu. Dia pun turun. Turun-turun duk atas lift dia fikir, "Mayang apa 3 rakaat?" Oh, sembahyang maghrib, usalli fardhul maghribi 3 rakaat. Oh, 3 rakaatin. 3 rakaat 3. 3 rial. Arab kata, "Tayyib, ambil." Kawan sebelah kata, "Lah ni hang minta 2 rial sudah." Ah, boleh, tak ada masalah. Fikir pula mayang apa 2 rakaat. Dia kata subuh, usalli fardhu subhi rakaataini. Oh, 2 rakaatain. Dia pun pergi ke Pak Arab, rakaataini rial. Pak Arab kata kepala hotel inta, rakaataini 2 rakaat. Ni dia tak faham bahasa Arab ni tuan. Macam lepas cerita geng pendang Johan Marhaban. Dia Johan Marhaban dapat tempat pertama orang buat pergi umrah. Sampai depan restoran Arab, Pak Arab pun sambut, "Ya marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang." Depa duk heran sama-sama depa. Pak Arab tahu kita Johan Marhaban. Padahal duk pendang ya kita ni. Hebat juga kita ni. Depa pun masuk. Pak Arab pun duk, "Ya marhaban, ya marhaban." Keluar 3 orang pi tarik marhaban depan pintu kedai tu. Tarik-tarik sampai telon dia seluar pendek tu. 3 lungguk duk bawah.
Sebab tu dia kena faham perkataan Arab. Hijrah, perkataan Arab. Apa maksud hijrah? Yang pertama kata Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama yang katakan hijrah, hijrah ni bermaksud pulau tempat tidur bersama dengan isteri. Pulaukan tidur bersama dengan isteri, itu hijrah. Pasal apa? Disebabkan antara beberapa sebab, antaranya isteri kita ni curang, lucus. Sebab dia curang, kata ulama, kata Allah, pulaukan tempat tidur dia, itu dinamakan hijrah. Yang kedua yang dikatakan hijrah ni apa dia? Menjauhi segala larangan Allah. Allah Ta'ala kata warrujza fahjurhum, dan segala kejahatan kamu kena jauhi. Fahjurhum di situ maknanya maka jauhilah. Hijrah maknanya kita menjauhi segala larangan Allah. Sebab tu orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Allah Ta'ala kata yang ni haram, ingat. Yang ni baik, buat. Hijrah daripada tak pernah semayang kepada semayang, itu satu hijrah. Daripada tak pernah buat benda baik, semayang ni tak langsung. Orang semayang sehari semalam 5 waktu, dia 5 hari 1 waktu. Orang ahli sunnah wal jamaah, dia ahli sunnah wal jumaat, jumaat dia semayang. Tu pun tunggu 3 kali baru sekali pi. Tentu tak pernah semayang. Nak semayang tunggu anak nak nikah, mampu tuan-tuan, mampu. Anak nak nikah baru nak cari tu imam. Anak nak nikah, mau tak mau kena cari tu imam. Dia ada sembang dengan bini dia, leha. Awak bang, ni anak kita nak nikah, leha oi. Macam mana ni nak kena kenal tu imam? Bini dia kata abang tak kenal ke tu imam, mana aku nak kenal. Mana aku nak kenal dia tu. Bini dia kata tak payah abang. Abang pi semayang, abang tengok yang duduk depan sekali tu tu imam lah tu. Dia kata nak pergi semayang. Wah, semayang pun aku tak kerti. Semayang pun aku tak boleh, dia kata. Bini dia kata, tak payah abang. Abang pergi sana. Abang pergi duduk belakang tu imam. Abang jangan duduk depan. Abang duduk belakang. Dia pun pergi. Start motor. 3:30 sampai depan masjid. Duduk tengok orang tak ada. Eh, pok-pok ni nak jadi kapiak habis dah kot. Tak mahu nak semayang langsung. Semayang pun baru 3:30. Orang baru balik semayang zuhur. Dia ni tukang rumah. Ni cerita dan tak, tapi cerita muhu. Dia tukang rumah. Dia ambil curut. Tuan-tuan tahu curut. Dia besar pada rokok curut ni. Ambil curut ni isap. Isap-isap sampai pukul 4:30. Tok Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ambil curut, dia tengih atas batas tak. Dia padam api. Lepas tu dia selit tepi telinga. Tukang rumah. Dia duduk selit pensel tepi telinga. Dia pensel tak ada, yang ada curut. Dia ambil curut tu sedikit tepi telinga. Dia pun naik semayang. Bini dia pesan dah, abang duduk belakang tu imam. Apa tu imam buat, abang buat. Dia pun duduk belakang tu imam. Api curut tu padam tak habis. Dia duduk belakang tu imam semayang. Allahu Akbar. Atas kepala dia tu ada kipas angin. Kipas angin duduk pusing-pusing, api curut tu duduk menyala-menyala. Dia pun sambil duduk mayang, menatang apa yang pandai kat telinga ni. Tak pandai apa api curut. Dia pun mayang sampai rakaat kedua, sebelum duduk tahiyat awal. Curut tu sambar telinga, dia terkejut. Dia tepih curut tu masuk dalam kain tu imam. Tu imam pun duduk tahiyat awal. Apa dia yang duduk pandai dalam kain tu mayang rakaat pertama, tak ada pandai apa pun. Duk api curut sambar paha tu imam. Tu imam terkejut, loncat keluar pada cermin depan. Dia ni bini dia kata, tu imam buat apa abang buat? Dia pun loncat sekali keluar dengan tu imam. Tu imam lari-lari pun terjun dalam kolah. Dia pun terjun duk sekali. Elok duk berendam dia pun ada. Dia kata teruk juga mayang ni tu imam. Dia kata nak kena lari, nak kena loncat. Tak pernah semayang. Sebab tu berhijrah daripada benda tu. Tuan-tuan, satu hari dicerita oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Siyarul A'lamin Nubala. Bagaimana satu hari Sayyidina Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu
Dia baca Al-Quran menerusi surat An-Naba ayat yang keberapa saya lupa dah, yang berbunyi yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Sampai dekat ayat tu Sayyidina Muaz baca Al-Quran. Dia tak faham. Maksud dia faham, Allah Ta'ala kata pada hari ditiupkan sangkakala, bangun manusia-manusia yang mati ni menuju ke padang mahsyar secara berkelompok ataupun berpuak-puak. Sampai dekat ayat tu dia tak faham. Lalu Muaz bin Jabal bawa Al-Quran pergi jumpa dengan Nabi. Muaz bin Jabal tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, aku baca Quran sampai dekat ayat ni aku tak apa nak faham. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja ni aku tak apa nak faham ya Rasulullah. Bolehkah tuan hamba tolong terangkan kepada saya? Nabi dengar saja pertanyaan Muaz bin Jabal tuan-tuan, Nabi terus teriak, Nabi terus menangis. Nabi kata, wahai Muaz, soalan inilah yang selama-lama ni aku takut umat-umat aku tanya dekat aku. Tetapi apabila kamu dah tanya, wahai Muaz, tugas aku adalah menjawab. Nabi kata, wahai Muaz, maksud daripada firman Allah itu, tafsiran dia, wahai Muaz, umat-umat ataupun hamba-hamba Allah ni bila ditiup saja sangkakala kali yang kedua, bangun daripada kubur menuju ke padang mahsyar, akan berdiri di depan Allah seramai 120 saf, setengah riwayat kata 130 saf, ada 120 saf. Panjang saf tu daripada hujung sana ke hujung sana kita panggil panjang. Panjang saf tu kata Nabi, kalau kamu berjalan daripada hujung sana nak sampai ke hujung sana mengambil masa selama 4000 tahun. Subhanallah. Jarak saf yang pertama nak pergi ke saf yang kedua, yang tengah ni kita panggil jarak. Jarak daripada saf yang pertama nak sampai ke saf yang kedua kata Nabi, kamu perlu mengambil masa selama 2000 tahun. Daripada 120 saf, 12 saf adalah umat aku kata Nabi. 11 masuk neraka, 1 masuk syurga. Dalam 11 saf ni ada 9 gambaran manusia. Wajah ni tuan-tuan, 11 macam. Saf yang pertama kata Nabi, mereka ni akan bangun di padang mahsyar, tidak bertangan, tidak berkaki. Mati di hulu kelang ni, mati di Taman Keramat, mati di AU4, mati di AU5 ni, mati ni tangan ada, kaki ada. Kita kenal, oh ni Pak Lima ni. Tapi bangun di akhirat kelak, tuan-tuan, tak ada tangan, tak ada kaki. Apakah golongan ni? Panggil forum pula kita habang. Yang saya nak bagi tahu saf yang ketiga, mereka ni kata Nabi, bangun-bangun, mati dulu muka ni, wajah mereka bangun di akhirat kelak, wajah mereka ni tukar jadi wajah babi. Kita ni tuan-tuan, hidup ni muka kita, tapi bila bangun di akhirat kelak kata Nabi, mereka ni wajah mereka ni tukar jadi wajah babi. Siapakah golongan ini kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Mereka yang mati sebelum sempat bertaubat daripada perbuatan meninggalkan solat. Allahu Rabbi. Hidup ni tak pernah sembahyang. Hidup ni sembahyang tak pernah, masjid tak pernah main. Orang kata, hang lah cuh, kuliah Ustaz Kazim hang tak pi ke? Aku tak leh, aku tak leh, aku tak leh. Awak pasal apa? Aku ni kuliah ustaz mana aku tak lepik. Awak tak tahu aku pi duduk sila rasa macam depa kata kat aku. Ustaz tak kata kat orang ni, nak kata kat siapa tuan-tuan? Bukan dia nak kata kat lembu kot. Bukan nak kata dalam natang duduk dalam seluruh negara tu kot. Bodoh natang tak mayang. Natang kata padan kami. Natang hampa yang tak mayang teruk pada kami. Tak pernah main masjid. Masjid tak ada orang. Ustaz mengajak ada 10 orang. Ini. Ustaz mengajak ada 10 orang tu dah malam. Dia ramai lah 300 ribu. Ni kuliah lain ni bukan ada orang. Kita cakap main nak terlucuk speaker tu orang tu tak ada orang tu. Ustaz main mengajak ada 10 orang. Dah lah 10. 5 ni jenis besiak. Tahu besiak? Kencing kerak.
Zat-zat kencing, zat-zat kencing, zat-zat kencing. Hak lima jenis kencing kerak. Ni dia tak duduk dalam masjid. Dia duduk kat orang saya motor tu. Duduk isap rokok daun. Kita nak masuk pun duduk makin kerak. Ustaz tengok pelik lah kan. Kawan dia kata tak apalah. Duduk kat luar pun tak boleh pahala penuh boleh setengah. Ha? Dia ingat pahala tak tapak dia pun tak boleh penuh boleh setengah. Tinggal lima depan ustaz. Tiga pula dah ledak. Sengguk punya sengguk siap menguruh lagi tu. Tuan-tuan nak tahu orang ni ada masalah, tak ada masalah, tuan-tuan tengok dia lena tak tengah ustaz duk ceramah. Kalau dia lena, dia tu tak ada salah apa, hati tenang. Dua minit lagi kata masa tambahan lima minit, duk murung dalam masjid ni. Tuan-tuan, tak mana salah. Tiga lena, tinggal dua. Ustaz tu pun ngajak dua yang tak lena tu, tunggu jam nak bunyi lah. Tengok dua yang tak lena ni pun pelik. Duk lipuk-lipuk senyum. Lipuk-lipuk senyum. Ustaz tu kata aku tak buat lawak yang senyum. Bersama. Cik-cik lepas mengajak. Dua yang tak lena tu pekak. Allah tu. Ustaz kata aku mengajak malam ni tak lepa. Dia RM50. Dia duit minyak tu. Dia kata. Tak ada orang. Sebab tu benda ni kita kena hijrah. Yang ketiga, hijrah yang ketiga tuan-tuan, Yusuf Fardawi kata apa? Hijrah juga bermaksud jauhkan diri kamu daripada orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah. Jauhkan diri kamu daripada orang-orang yang suka menekan, orang-orang yang suka mengancam ajaran agama Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah di atas perkataan-perkataan mereka wahai Muhammad. Wahjurhum hajran jamila. Dan jauhkanlah diri kamu daripada mereka dengan cara yang terbaik. Wahjurhum di situ maksudnya hijrah. Jauhkan diri kamu daripada orang-orang yang tidak mau kepada ajaran agama. Yang keempat, yang terakhir. Saudara Zainal kata tinggal 2 minit lagi. Hijrah yang nombor 4. Hijrah yang banyak kita faham ni tuan-tuan. Perpindahan daripada suatu tempat kepada suatu tempat yang lain. Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Kalau nak ikut, kalau sekadar Nabi nak semayang, di Mekah Nabi boleh semayang. Kalau sekadar Nabi nak baca Al-Quran, di Mekah Nabi boleh baca Quran. Kalau sekadar Nabi nak berzikir, di Mekah Nabi boleh berzikir. Nabi boleh baca Quran, Nabi boleh salat, Nabi boleh berzikir. Tetapi di kota Mekah masa itu, di bumi Mekah, tidak membenarkan sebuah kerajaan Islam ditubuhkan. Di kota Mekah masa itu tidak membenarkan sebuah daulah Islamiah ditubuhkan. Kalau nak ikut Nabi sayang kota Mekah, Nabi cukup sayang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, hadis yang cukup sahih. Apabila Nabi keluar pada malam tu, sampai di sekerak jalan, Nabi memalingkan wajahnya di kota Mekah. Dalam keadaan tengah malam, suasana yang sayu, Nabi mengungkapkan satu kata-kata. Kata Nabi, wallahi demi Allah, innaki la ahabbu ardillahi ilallah, wahai Mekah, engkaulah bumi dan tanah air yang Allah Ta'ala cukup sayang. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalaulah penduduk-penduduk kamu wahai Mekah tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar. Nabi keluar daripada kota Mekah sebab Nabi nak membangunkan sebuah kerajaan Islam. Nabi keluar daripada Mekah, Nabi nak tegakkan syariat dan syiar Islam di Madinah. Sebab tu tuan-tuan, definisi sedikit sebanyak apa dah yang dikatakan dengan hijrah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad Susam bin Syekh Badruddin yang telah mengupas pengertian hijrah dan kepentingan kepada kita semua. Yang saya lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah memberikan sepenuh perhatian kepada apa yang telah diungkapkan oleh Fadil Ustaz sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kita akan mengajukan soalan kepada panel kita yang kedua, yaitu kepada Ustaz Muhammad Kajian Ilyas Tarfafi. Jadi kepada Ustaz, kalau kita melihat apa yang telah disampaikan, apa yang telah dijelaskan oleh kepada Ustaz Usam sebentar tadi, berkaitan pengertian hijrah kepada kita semua, yang bersandarkan kepada rujukan kitab yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardawi, pengurusi Persatuan Ulama Sedunia,
Beliau merupakan seorang ulama yang cukup disegani di seluruh dunia dan sering menjadi rujukan bagi perkara-perkara yang melibatkan kepentingan umum. Jadi kepada Ustaz Kazi, berkaitan dengan sambutan Ma'al Hijrah yang kita adakan setiap tahun, baik di masjid, baik di surau, baik di madrasah ataupun di tempat-tempat tertentu, rata-rata kita di kalangan umat Islam akan menganjurkan sambutan-sambutan Ma'al Hijrah ataupun sambutan Maulid Rasul ataupun sambutan Isra dan Mi'raj. Begitu juga akan beberapa sambutan kebesaran yang melibatkan kebesaran umat Islam. Soalannya kepada Ustaz, bagaimana kita dalam konteks Ma'al Hijrah ini, bagaimana kita mampu memastikan apa yang peristiwa hijrah itu mampu, peristiwa hijrah yang berlaku di zaman Rasulullah itu mampu kita terjemahkan dalam konteks masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Malaysia hari ini yang berdepan dengan berbagai cabaran dan dugaan. Kita lihat hari ini Tuan Ustaz, kalau kita sebut soal kendala sosial, umat Melayu yang beragama Islam lah yang berjuara ini. Kalau kita mengatakan soal pusat serenti, yang paling ramai menghuni pusat serenti itu masyarakat Melayu yang beragama Islam yang paling ramai menghuni itu. Kalau kita bercakap soal gejala rumit dan sebagainya, semua itu yang menyuarainya ke masyarakat Melayu yang beragama Islam. Jadi kita nak tanya dan saya mohon kepada Pak Tuan, kalau dapat kita kupas pada malam ini, bagaimana kita mampu memastikan konsep hijrah itu berjaya dihayati dan dipraktikkan secara berdikadu oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam pada hari ini, supaya kita masyarakat Melayu pada hari ini mampu kembali mencapai kegemilangan. Maknanya kalau soal cemerlangnya orang Melayu menurut Islam yang cemerlang, bukan lagi cemerlang kerana menjorangi perkara-perkara yang melibatkan bidang sosial ataupun keruntuhan akhlak. Silakan Pak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Makasih saudara Zainal, yang saya hormati Ustaz Husam, Ustaz Zuhair, Haji Fauzi, imam-imam, pegawai-pegawai masjid. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tahfiz, mudah-mudahan majlis kita dinaungi rahmat, dipayungi dengan malaikat-malaikat rahmat yang mendoakan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada di dalam majlis ilmu ini, majlis zikir. Dan dalam majlis zikir ini kita mengingati Allah. Kita mengingati Allah, dan Nabi sebut dalam hadis qudsi dia, siapa-siapa yang mengingati Allah dalam sesuatu keramaian, maka Allah akan mengingati orang itu dalam majlis keramaian lain yang lebih barakah, yang lebih mulia daripada keramaian di dunia, yakni keramaian para malaikat. Ini keistimewaan kita berada dalam majlis zikir. Keistimewaan dia ialah bila kita ingat Allah dalam majlis zikir, Allah akan menyebut nama kita di dalam majlis zikir yang dihadiri oleh para malaikat, yang lebih ramai, yang lebih bagus, beribu kali ganda daripada majlis kita pada malam ini. Jadi kita duduk dalam majlis ini seperti mana kata Ustaz Usam tadi, berada dalam majlis ilmu, kelebihan yang sangat besar. Bukan senang nama kita nak disebut di kalangan para malaikat. Dan bila nama kita disebut di kalangan para malaikat, malaikat akan mendoakan kesejahteraan, keberkatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tentu aja dirahmati Allah. Kata Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh Al-Aulawiyat, dalam bab kualiti dengan kuantiti, dalam bab yang dikatakan mutu dengan ramai bilangan. Sebenarnya kata Yusuf Qardawi, sekarang ini pertemuan umat Islam bukan di antara pertemuan baik dengan buruk. Bukan lagi pertemuan di antara baik dengan buruk. Yang kita umat Islam sekarang ni duk sambut hijrah, sepatutnya pertemuannya ialah siapa yang lebih baik, siapa yang lebih cemerlang, siapa yang lebih baik daripada yang baik, siapa yang terlebih gemilang daripada yang terbaik. Ini yang kita kena cakap sekarang.
Bukan lagi pertemuan kita dengan orang yang tak sembahyang. Yang kita kena cakap sekarang ini, siapakah di kalangan kita yang sembahyangnya terbaik? Kalau kita nak bandingkan dengan kita, dengan orang yang tak sembahyang, memang menang kita banyak. Sebab kita rajin sembahyang. Yang kita bertarung sekarang, yang kita bertemu sekarang ini ialah di kalangan kita, siapa yang terbaik? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalannya? Jadi kalau kita, seperti mana kata Ustaz Usam tadi, ya kita tengok orang yang tak solat, kita doa, kita dakwah, mudah-mudahan mereka datang solat. Yang lebih daripada itu ialah kita yang sedang solat ini, bagaimana nak menjadi solat kita yang terbaik? Kita yang jadi ahli agama ini, bagaimana nak menjadi ahli agama yang terbaik? Ini dia hijrah kita sekarang. Yang perlu kita fikirkan sekarang ialah bagaimana aku nak jadi orang terbaik, insan yang terbaik. Kalau kita rasa bahawa kita solat, adakah kita telah memadai dengan solat kita? Adakah solat kita solat yang terbaik? Adakah kita selamat daripada ujub, selamat daripada riak? Kerana orang yang ujub, orang yang riak, walaupun dia solat, tak lebih daripada orang yang tidak solat. Kalau kita berpuasa, tetapi kita tidak lari daripada sifat ujub, tidak selamat daripada sifat riak, kita jadi syirik kepada Allah. Bila kita jadi syirik kepada Allah, kita tak lebih baik daripada orang yang tidak bersolat. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ini bila kita sebut tentang hijrah, apa sebenarnya yang kita nak buat? Kita nak jadi umat yang terbaik. Kita bercakap soal yang terbaik sekarang ini. Maka nak menjadi soalan umat yang terbaik, soalan yang ditanya oleh pengurusi forum, strategi. Apa yang sebenarnya yang Nabi Muhammad buat? Kita lihat strategi sebelum Nabi hijrah. Kalau kita nak menjadi umat yang terbaik, semuanya ada strategi. Cuba lihat Rasulullah sebelum berhijrah. Adakah Rasulullah terus berhijrah? Tidak. Rasulullah hantar dua utusan. Pertama, seorang pemuda, Mus'ab bin Umair. Kedua, seorang dewasa, Abdullah ibn Maktum. Dua orang ini pergi ke Madinah, bercakap tentang Islam, bercakap tentang Quran, mengajar manusia tentang Quran. Sebelum berhijrah, 2-3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ini strategi. Strategi inilah yang kena ada. Bidang pendakwahan, bidang mengajak orang ke arah kebaikan, yang terdiri daripada seorang anak muda, yang terdiri daripada seorang dewasa, walaupun dia buta. Ini strategi. Strategi kita sekarang ialah meletakkan dakwah. Sebelum kita berbuat sesuatu, dakwah kena jalan. Allazi ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dialah yang menjadikan kepada kamu pendengaran, menjadikan kamu penglihatan, menjadikan kamu berfikir. Tiga benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkali-kali. Lahir saja baby ke dunia, Allah tak ada bagi pada dia dengar dulu. Allah tak bagi mata, Allah tak bagi otak, Allah bagi apa? Allah Ta'ala bagi dengar dahulu. Mendengar, selepas mendengar baru melihat, selepas melihat baru bagi fuad, baru bagi hati. Yang ini konsep dia. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bagi dengar terlebih dahulu. Siapa yang Nabi hantar? Pemuda belasan tahun, Mus'ab bin Umair. Yang ini yang kita nak. Sebab tu saya seronok ustaz-ustaz muda yang berketerampilan, yang muda macam Ustaz Usam. Golongan ini yang sepatutnya kita kehadapan untuk bercakap soal ini. Mereka ini untuk siapa? Untuk remaja, untuk golongan muda yang mereka ini akan menerajui selepas ini. Anak muda dengan cara anak mudanya, ustaz muda dengan cara ustaz mudanya, mereka inilah yang sepatutnya dijadikan sebagai ikon. Ikon inilah yang perlu dinaikkan, yang perlu diberikan kebaikan, sokongan, bantuan kepada mereka. Sebab ini strategi. Kalau kita bercakap tentang dada, tentang serenti, penjara dan sebagainya, memang orang kita menjuarainya. Untuk orang yang dah isap dadah ni tuan-tuan, kita tak tahu nak tolong macam mana. Saya terlibat banyak dengan AADK. Saya masuk keluar dalam pusat serenti, penjara dan sebagainya. Ada yang berubah, ada yang tetap tak berubah. Yang kita kena jaga sekarang ialah yang belum hisap dadah, yang usianya sekarang 9 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 15 tahun, yang belum keluar daripada sekolah, yang belum terlibat dengan dadah. Budak-budak ni kena kepung lah.
Kalau abang-abang dia yang umur 30 tahun, 40 tahun, 25 tahun kita nak kepung, yang itu mereka dah terlanjur banyak. Sekarang yang kita kena kepungnya siapa? Anak-anak muda ni, peringkat rendah, peringkat menengah ni. Jadi golongan ini sasaran dia siapa? Yang lebih memahami jiwa mereka ialah orang-orang muda seperti ini. Sebab tu Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Orang yang mempunyai pikiran muda, cara yang muda, cara yang lebih santai dengan anak muda supaya cinta kasih pada Islam. Ini nama dia strategi. Yang kedua, Nabi mengutuskan seorang buta, seorang dewasa, nama dia Ibnu Maktum, untuk mengajar orang-orang di Madinah. Ini yang dilihat. Untuk golongan macam ini kena ada golongan yang lebih mesra dengan mereka, golongan yang boleh rapat dengan orang tua, yang boleh menceritakan tentang Islam kepada mereka. Tuan-tuan cuba lihat strategi yang Nabi letak. Anak muda Nabi pakai, orang remaja, orang tua pun Nabi pakai. Yang kedua, kita lihat strategi dia. Nabi Muhammad membuat perpindahan, perpindahan beransur-ansur. Ada yang berhijrah secara terang-terangan seperti Umar Al-Khattab, dan ada yang berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Penghijrahan ini berlaku, tuan-tuan, secara bisik-bisikan, malam-malam hari keluar. Penghijrahan ini berlaku secara terang-terangan seperti mana kata Umar, kalau kamu nak tengok anak kamu, isteri kamu janda, anak kamu yatim, kamu halang aku. Besok aku akan hijrah ke Madinah. Aku akan pergi melalui jalan di sana. Pukul sekian, hari bulan sekian. Kalau kamu nak halang aku, silakan. Nak tengok anak jadi yatim, nak tengok isteri jadi janda, jom kita jumpa di sana. Tak ada siapa yang berani halang Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana apa? Kerana secara terang-terangan dia buat. Tetapi ada yang berpindah secara sembunyi-sembunyi. Ini dipanggil sebagai strategi. Sebab itu bukan semua manusia yang kena berhijrah secara terang-terangan. Ada yang perlu secara sembunyi-sembunyi. Untuk maslahah yang lebih besar, untuk keadaan yang lebih besar. Ada yang terpaksa secara terang-terangan. Ini dipanggil sebagai strategi. Kemudian kita lihat peranan Sayyidina Ali bin Abi Talib, peranan Abdullah bin Uwais. Abdullah bin Uwais bukan orang kafir, bukan orang Islam. Dia orang kafir. Dia adalah orang kafir yang kerjanya menunjuk jalan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sebab itu ulama-ulama membahaskan tentang pekerjaan ataupun konsep bekerjasama dengan orang kafir. Dibolehkan bekerjasama dengan orang kafir di dalam empat benda. Pertama, dalam bidang pendidikan. Seperti mana yang dibuat dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, beberapa orang kafir yang ditawan dan syarat mereka nak dibebaskan ialah mesti mengajar orang-orang Islam tentang ilmu. Tidak salah belajar dengan orang kafir dalam bidang pendidikan. Yang kedua, boleh belajar daripada orang kafir dalam bidang pertanian. Tidak salah. Yang ketiganya, dalam bidang muamalah. Tidak salah berhutang, berniaga, berekonomi dengan orang-orang bukan Islam. Sebab Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi. Dan yang keempatnya, boleh diambil sebagai sesuatu tempat untuk belajar dalam bidang ketenteraan. Empat benda ini dibenarkan dalam Islam untuk berkompromi atau belajar walaupun dengan orang kafir sekalipun. Empat perkara ini. Ekonomi, pertanian, perkara yang berkaitan dengan pendidikan, dan perkara yang berkaitan dengan ketenteraan. Jadi tuan-tuan, benda-benda ini dah dipanggil sebagai strategi yang dibuat. Maka di dalam agama kita, kalau kita nak jadikan sesuatu benda itu cemerlang, seperti mana yang saya sebutkan di awal-awal forum tadi, ialah mesti ada strategi. Kalau sekolah ada strategi untuk tempoh 10 tahun akan datang, sekolah akan jadi hebat pendidikannya. Kalau masjid ada strategi ini, insyaAllah masjid akan melahirkan anak-anak karya yang hebat. Kalau kampung menggunakan strategi Rasulullah, insyaAllah untuk peringkat 10 tahun, 20 tahun akan datang, masyarakat akan jadi baik. Kalau kerajaan menggunakan strategi yang dibawa oleh Rasulullah, negara akan jadi baik. Sebab itu kita ambil pendekatan ini. Pendekatan itu kita mulakan daripada apa? Daripada tiga benda. Bermula daripada sekarang. Jangan tangguh-tangguh.
apa benda yang kita boleh ubah sekarang, kita ubah. Jangan tangguh minggu depan, tahun depan, bulan depan je. Kita tengok anak kita tak semayang. Sampai bila yang kita nak biarkan dia tak semayang? Kita tengok bapak kita tak semayang. Sampai bila kita nak biarkan? Kita tengok yang diri kita ni pun tak semayang. Tak sempurna semayang dia. Sampai bila? Sebab tu tadi ada orang jumpa pada saya. Dia kata, "Ustaz, insya-Allah kalau ada ke lapangan, saya nak berubah. Saya betul-betul nak pergi sekolah ustaz, nak belajar tentang semayang. Nak belajar tentang semayang." Saya jawab ke Haji, "Tak payah belajar. Tak payah, tunggu. Sekarang belajar." Tunggu akan datang, itulah yang banyak kerja yang menghalang, akhirnya tak jadi. Sekarang berubah. Sekarang. Bila nak berubah, bila nak hijrah, sekarang. Yang kedua, mulakan daripada benda kecil. Tak payah nak mulakan daripada benda besar. Mulakan daripada benda yang kecil. Kalau kita nak tunggu benda besar, belanjanya besar, makan masanya banyak, banyak halangan dia. Kita ubah yang kecil-kecil saja. Sekarang kita tidak buat solat berjemaah di rumah. Kita mulakan daripada 5 kali sehari semalam semayang wajib, kita pilih satu waktu semayang berjemaah kecil je. Kita ambil waktu subuh semayang berjemaah satu keluarga. Ia mulakan daripada kecil. Kalau nak tunggu yang besar-besar, tuan-tuan, tak jadi, tuan-tuan. Ni duk tunggu, tunggulah kami dapat kuasa, tunggulah kami dapat kuasa. Sampai bila nak dapat kuasa? Ada orang yang hantar dalam Facebook saya. "Sebab itulah ustaz, kita perlukan kuasa. Dengan kuasa kita boleh bentrah rasuah. Dengan kuasa kita boleh laksana ini." Dengan sampai bila nak dapat kuasa? Nak berubah sesuatu benda, bukan dengan dapat kuasa. Apa yang kita boleh ubah dulu? Daripada benda kecil kita. Sebab tu Nabi Muhammad bila sampai ke Madinah, kuasa belum dapat pada dia, tapi perubahan telah berlaku. Dia belum lagi nak memerintah di Madinah, tetapi perubahan-perubahan telah dibuat. Yang ni yang kita kena buat. Jangan tunggu nak dapat kuasa baru nak berubah. Belum tentu dapat kuasa kita boleh ubah. Belum tentu. Banyak benda yang bila kita dapat kuasa kita belum berubah, malah kita tak boleh ubah. Silap-silap hari bulan kita mengekalkan apa yang kita ambil daripada orang. Yang ni yang kita nak. Sebenarnya perubahan itu berlaku bukan bila dapat kuasa. Perubahan itu berlaku daripada benda kecil. Daripada benda kecil, dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Dan yang ketiga, berubahlah, berhijrahlah daripada diri sendiri terlebih dahulu. Jangan tunggu orang berubah. Jangan tunggu orang berubah. Abang tak pergi semayang di masjid abang. Pak Mat yang balik haji tu pun tak pergi. Abang bukan balik haji lagi. Pak Mat tu haji lah, kamu tahu. Dia pun tak pergi, apa sebab abang nak pergi? Ini orang yang takkan maju. Dia tak nak ubah pada diri dia. Dia duk tengok orang lain. Dia tengok orang lain. "Bila kamu nak nutup aurat ni, Jak? Kamu dah pergi Mekah aja." Eh, dia kata, "Yang balik haji baru ni pun tak pakai tutup aurat. Awal-awal turun-turun ke terbang je bertudung sikit, sekarang tak ada dah," kata dia. Kalau kamu nak menunggu orang, sampai bila? Buat perubahan daripada kita. Bila perubahan daripada kita itu berubah, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagikan kebaikan kepada kita. Inilah yang dipanggil, tuan-tuan, yang dipanggil sebagai strategi. Hijrah ini sebenarnya ialah lebih menjurus ke arah pembentukan sesuatu yang lebih baik. Dan nak membentuk sesuatu yang lebih baik, inilah yang kita nak, yang dipanggil strategi. Bagaimana nak menarik orang? Masjid. Bagaimana nak menarik orang ke masjid? Ini dipanggil strategi. Masjid mesti mempunyai kekuatan. "Eh ustaz, betul ustaz, masjid kita piling ustaz, memang dijamin kuat." Itu binaan. Kalau dikira binaan, sudah komplit. Tengok tanda masjid kita, number one. Tu tanda kita, cermin sebesar-besar. Bangga rasanya masuk dalam tanda. Oi, bangga, tahniah pada Haji Fauzi and the gang. Pembangunan dia okey dah. Yang kita nak sekarang ialah pembangunan insan.
apa yang kita perlu ada di masjid yang orang boleh menarik minat untuk ke masjid. Kalau kita marah, orang tak datang masjid, kita kena tanya, apa yang kami sediakan untuk jemaah? Bila benda tak ada, macam mana orang nak datang? Eh ustaz, kami sediakan kuliah setiap malam. Betul kuliah yang kamu ada, tapi adakah kuliah yang berkualiti? Yang kita nak sekarang ialah berkualiti. Bukan saya nak hina penceramah, pengkuliah-pengkuliah dan sebagainya. Kalau pengkuliah berkualiti, insyaAllah tak payah cakap, orang akan datang. Sebab tu saya katakan tadi, nak menarik minat orang, kita kena tengok hijrah diri kita. Kalau kita asyik menyalahkan orang, kenapa orang tak datang kuliah aku? Salahkan diri kamu terlebih dahulu. Adakah kamu seorang pengkuliah yang berkualiti? Macam mana aku nak datang? Setiap minggu kamu ulang benda yang sama. Orang sekarang ini semuanya cerdik, tuan-tuan. Tuan-tuan depan saya ni, semua bijak-bijak. Tuan-tuan dapat menilai, ustaz-ustaz cakap, Ustaz Kazim cakap, adakah berkualiti ataupun tidak. Kalau tak memenuhi selera tuan-tuan, tidak memenuhi apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan takkan datang majlis ilmu. Tuan-tuan mencari-cari di manakah yang berkualiti. Sebab itu kalau masjid menyediakan tempat yang berkualiti, insyaAllah orang akan datang. Ini asas dia tuan-tuan. Kenapa orang Madinah pergi jumpa Rasulullah di Mekah ketika di Mina, ketika Nabi buat haji? Orang Madinah datang jumpa Rasulullah, berbaiat dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau orang di Mekah tidak mau kamu, kami di Madinah mau kamu. Rasulullah kata, sabar, tunggu dulu, aku nak dakwah sini dulu. Tahun depan datang lagi ya Rasulullah, Madinah menunggu kehadiran kamu ya Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad dikehendaki? Sebab Nabi Muhammad itu berkualiti. Orang cari dia, orang pinang dia, orang tarik dia, bawa ke Madinah. Dan mereka tahu bila Nabi sampai di Madinah, Madinah akan jadi hebat. Kalaulah semua orang berkualiti, ustaz-ustaz berkualiti, insyaAllah. Ada satu orang hantar SMS pada saya, ustaz, saya dah ikut ustaz mengajar 5 tahun, saya tak pernah tengok ustaz membaca kitab-kitab kuning. Saya jawab, sekarang ini yang kitab-kitab kuning itu telah pun ditranslate dalam tulisan Rumi, dalam tulisan Jawi, dengan bahasa yang lebih baik, dengan tulisan yang lebih baik. Dah tidak ada kuning-kuning lagi dah kitabnya, semuanya kitab dah putih. Kalau kamu nak baca kitab kuning, kamu sendiri pun tak faham. Bawa mimbong. Sebab tu dah ada dah pembaharuan orang yang mentranslatekan kitab-kitab itu dalam bahasa kita yang lebih kita faham. Ini yang dikatakan lebih baik. Bukan saya nak menafikan kitab kuning, kitab kuning itu bagus. Tapi sekarang ni banyak ustaz dan ustazah ambil kitab kuning, depa tuliskan dalam tulisan yang lebih, dengan bahasa yang lebih faham. Saya buat contoh kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis yang kita baca di masjid ini. Dulu kitab tu tuan-tuan tak reti nak baca. Tetapi ada inisiatif daripada ustazah yang tuliskan kitab tu semula dalam tulisan yang lebih baru, yang semua orang sekarang boleh senang bacanya. Diberikan tulisannya, diberikan barisnya, jawinya, diberikan ayat Quran barisnya, hadisnya barisnya, lagi bagus. Adakah kita nak pakai yang lama sedangkan ada versi yang baru? Ini yang dikatakan kualiti. Kalaulah pihak masjid menyediakan benda-benda ini tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu saya katakan tadi, bila semua orang memikirkan bagaimana persiapan untuk orang berhijrah, insyaAllah. Kalau kita peniaga, kita memikirkan apa kehendak pelanggan, kita akan jadi peniaga yang hebat. Apa kehendak pelanggan? Kehendak pelanggan ialah selesa. Kehendak pelanggan ialah sedap. Kehendak pelanggan yang paling penting, murah. Itu nombor satu. Murah saja-saja. Dia tak fikir kualiti, dia fikir murah dulu. Ini kehendak pelanggan. Kalaulah peniaga berkualiti dalam aspek ini, insyaAllah. Begitu juga dalam suami, dalam keluarga. Kalaulah isteri memilih suami yang berkualiti jadi suami dia, anak-anaknya berkualiti. Kalau mak bapak nak pilih menantu, cari menantu yang berkualiti, insyaAllah. Tapi adakah kualiti ini menjadi kriteria?
Adakah kualiti agamanya? Kita bercakap tentang keluarga bahagia. Macam mana nak bahagia? Kalau suami baru masuk Islam, 3 hari dah kahwin. Saya tak hina mualaf, tidak. Tapi cuba tengok, baru 3 hari masuk Islam, dah nak kahwin dengan anak kita. Anak kita kata, saya akan didik suami saya untuk Islam. Sekarang dia dengar-dengar dua-dua tak sembahyang sekarang. Sebab tu yang pentingnya ialah agama dan kualiti, akhlak. Ini konsep yang kita kena ada. Bayangkan tuan-tuan, kita nak mengharapkan manusia yang berkualiti. Kita yang dah lama Islam, tak tunjuk contoh yang terbaik kepada orang yang baru masuk Islam. Sebetulnya kita jadikan kualiti. Sebab tu awal forum saya tadi, saya sebut pertembungan kita sekarang bukan pertembungan di antara elok dengan tak elok. Pertembungan kita sekarang ialah elok dengan lebih elok. Elok dengan lebih elok. Kalau kita membuat yang ini tuan-tuan, saya jamin insya-Allah kita akan jadi baik. Tetapi kalau kita dok compare dengan tak elok, selama itulah kita tak berubah. Kami lebih baik, kami lebih baik daripada mereka. Kami lebih baik daripada mereka. Mereka langsung tak sembahyang, kami sembahyang juga. Mereka tak puasa, kami puasa juga. Kalau begitulah takkan berubah manusia. Kita kena berubah. Daripada tengok orang yang sembahyang, nilaikan sembahyang dia. Nilai semayang kita ni, Masya Allah, Tuan Haji tu semayang, Ya Allah, aku ni semayang macam mana, Ya Allah, Tuan Haji tu sedekah, aku baru sedekah seringgit, dia seribu, Ya Allah. Kalau kita kata aku sedekah seringgit, Haji Dolah lima kupang, menang aku lagi. Itu bukan pertandingan sebenarnya. Sebab itu saya kata tuan-tuan, hijrah ini ialah betul-betul buat. Saya takut tengok sekarang ni tuan-tuan, benda yang bukan-bukan yang berlaku. Anak rompak mak. Anak pakak dengan kawan rompak ibu. Menantu rogol mak mertua. Tuan-tuan tak gerun. Mak mertua tu lah yang bersalam dengan dia. Masa menikah tu lah cium tangan mak mertua. Mak mertua dia tidur, dia rogol je mak mertua. Tu nak panggil apa? Menantu ke hantu? Takut tuan-tuan sekarang. Orang boleh buat parti dadah sekarang. Bawa anak 8 tahun. Anak 8 tahun pun makan syabu. Benda yang kita tak pernah fikir. Budak 8 tahun, mak bawa ke majlis sambutan hari jadi. Buat minum arak, minum makan syabu. Hisap dadah. Anak yang 8 tahun pun, dengan anak pun dia balung sekali. Saya tak pernah terfikir dalam kepala otak. Mak bawa jantan balik ke rumah, janda, anak dara dia bawa dua jantan balik ke rumah. Pakat tidur lima-lima orang dalam rumah. Ni yang kita takut. Sebab itu saya katakan tadi, perubahan-perubahan ini, kita bercakap untuk diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dulu. Ubah diri kita dulu. Ubah benda yang sikit dan ubah sekarang. Jangan tangguh. Tangguh tadi Ustaz Usam sebut. Apa dia hijrah? Hijrah ialah meninggalkan apa yang Allah larang, tinggalkan. Sekarang kita kena ubah. Ada pendapatan yang haram, berhenti. Cari pendapatan yang lebih halal. Ada pekerjaan yang kita buat sekarang ini terlibat dengan syubhat, tinggalkan. Cari yang halal. Anak kita sekarang ini pakaian dia tak sopan, ubah pakaian dia disopankan. Diri kita sekarang ini tak sempurna lagi belajar. Belajar bagi sempurna. Kalau semua orang berubah macam ini, insya-Allah kita boleh berubah. Insya-Allah pada pusingan kedua nanti. Saya akan sebut kepada tuan-tuan 10 syarat orang yang dikatakan berhijrah. Sebab sekarang ni semua orang berhijrah. Artis berhijrah, ustaz berhijrah. Bila kita tengok dia berhijrah, kita kata bagus. Oh bagus, ada syarat dia tuan-tuan. Dulu kita tengok dia tikam nombor, sekarang dia tak tikam nombor lah. Dia pergi masjid dah. Adakah dia hijrah? Belum. Imam Ghazali sebut 10 syarat untuk berhijrah. Betul-betul hijrah. Kita akan sambung pada pusingan yang kedua. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Kasim yang telah menjawab soalan dan memberikan penerangan yang cukup jelas kepada kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, tuan-tuan puan-puan dapat catat
dapat hayati dan dapat praktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, saya terima kasih juga kepada Ustaz Kadim kerana beliau mendapati masa 20 minit yang diperuntukkan. Inilah kelebihan Ustaz Kadim. Malam-malam beliau sudah berumah tangga yang berbatu merah sebelah saya ini. Dia langgar masa sebab dia masih bujang dan masih belum berbujang. Sebab itu dia sudah langgar peruntukan masa yang diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dari apa yang terdengar, apa yang disebutkan oleh Ustaz Khalid tadi ialah berkaitan dengan soal persoalan yang dikemukakan dan yang mulai tentang rumusannya ialah bagaimana kita perlu melakukan perubahan dalam diri kita dengan segera. Kita tidak boleh melakukan menangguhkan perubahan itu pada masa yang lama. Sebaliknya kita harus menggunakan perubahan itu dengan kadar yang paling segera supaya kita benar-benar menjadi umat yang mahu berhijrah ke arah yang lebih baik. Dan disebut juga oleh Ustaz Kadir sebentar tadi bagaimana hijrah Rasul itu melibatkan strategi, antaranya melibatkan golongan muda. Jadi dalam raung yang kedua ini, pusingan yang kedua ini ingin saya kemukakan persoalan kepada Ustaz Usam. Beliau merupakan ikon belia negeri Perlis, Indra Kayangan. Soalan yang ingin dikemukakan kepada Ustaz Usam ialah kalau di zaman Rasulullah SAW dalam hijrah itu ada melibatkan peranan anak muda. Hari ini kalau kita lihat anak muda agak longgar penglibatan mereka dalam masjid ataupun surau ataupun aktiviti-aktiviti keagamaan. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyatakan untuk melihat negara itu di masa hadapan, lihatlah generasi mudanya yang ada pada hari ini. Jadi kepada Ustaz Usam, soalan ialah bagaimana pada malam ini, kalau boleh Ustaz Usam sampaikan kepada kita semua hadirin dan hadirat yang ada pada malam ini, bagaimana ibu bapa boleh memainkan peranan yang besar di dalam memastikan anak-anak mereka, seisi keluarga mereka, menjadi tonggak ataupun menjadi pemain utama dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja mengembangkan syiar Islam dan juga kerja-kerja bagi memastikan masjid, surau dan madrasah yang ada di tempat masing-masing dimakmurkan dan diimarahkan seperti mana yang disarankan oleh Ustaz Kazim sebentar tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Saudara Zainal di atas peluang yang kedua. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati Allah, saya tak langgar dah masa awal ni 15 minit. Baik. Soalan yang Saudara Zainal tanyakan saya, bagaimana kita nak suruh anak-anak muda ni supaya ceburi diri mereka ke masjid? Yang pertama, mak bapak tu kena main masjid dulu. Ni kadang-kadang mak bapak suruh anak pergi masjid, dia tak pergi. Dia relax duduk di rumah tengok Doraemon. Anak pergi masjid pakai spender bawa. Mak bapak ni kena mai dulu. Ibu ni dan bapak ni yang kena tunjuk contoh dulu kepada anak-anak. Sebab tu tuan-tuan, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya di AU4, di Surah Al-Mustaqim, kadang-kadang mak bapak ni datang kuliah sekadar mak dengan bapak saja. Ayah pak lebay masjid, mak kaki masjid, anak tak ada. Kadang-kadang bapak ni elok dah pak lebay kepih lunak duk pergi masjid sikit-sikit. Anak pula tuan-tuan, dia gelong teruk sangat, dia kona tu teruk sangat. Bapak ni pakaiannya lebat, bubuhnya serban, janggut sejumput. Naik motor, anak belakang, rambut empat warna. Belah kanan hijau kuning, Kedah Sejahtera. Pergi belah kiri, biru kuning, Perlis, Indra Kayangan. Dua negeri duduk satu kepala. Tudung tak pakai tu dia, rambut lang buana. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak ajak anak ke masjid, mak dengan bapak yang perlu pi dulu. Itu. Yang kedua, kena jinakkan anak kita. Macam Ustaz Kazim katakan tadi, pihak masjid kena atur aktiviti apa untuk anak-anak muda. Kalau ustaz yang duk main macam Ustaz Kazim kata tadi, tak berkualiti. Saya kalau nak banding Ustaz Kazim, dia lebih kualiti daripada saya tuan-tuan. Kadang-kadang yang main ni, ustaz yang main ni tuan-tuan, subhanallah, mula mengajak tunduk sampai habis mengajak berbangun. Tengok-tengok dua orang. Sebab tu ustaz ni dia kena tukar. Macam Ustaz Kazim kata tadi, tengok audien kita siapa. Ni yang main mengajak ni pun dia duk kira haid ni pas, haid
ni pahak lain, dia tak tahu ajak dah. Yang duduk ngaji depan tu haid pun tak ada dah. Tuan-tuan, di Kedah ada seorang ustaz, nama Ustaz Harun, dia guru takmir. Dia mengajak yang tu haid ni pah, haid ni pah. Sampai orang gelak dia, Ustaz Harun al-haidhuan nifas. Orang tu mak kata, saya ustaz, tegur lah Ustaz Harun tu sikit. Makcik ni ustaz, mai dengar dia mengajak, daripada makcik tak ada haid sampai putus dah, dia duduk tak habis lagi ustaz. Saya pun satu hari jumpa dia, saya kata, ustaz, tukarlah tajuk lain, mengajaklah kitab lain. Haid dengan nifas, ya. Dia kata apa? Buat lagu mana ustaz ustaz mui, anak pun boleh hak tu yang nak mengajak. Dia kata hak lain tak berani. Nak mengajak tauhid, takut orang kapiak habis. Dia kata, lah ajak haid dengan nifas. Pihak masjid kena rangka kan. Kadang-kadang anak muda ni dia tak mau ke masjid, pasal tak ada program untuk mereka. Buat program, ketengahkan anak-anak muda yang baca khutbah, bagi anak-anak muda ni tak ada tu imam tu otai gigi pun tak ada tu imam. Sebab tu yang lain ni lena tuan-tuan, boleh pula tiang lagi sedap dia menyandak, tarik hembrik lena daripada mula sampai habis. Naik ni tu imam gigi pun tak ada. Nak kata, hai manusia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Dia tarik macam mana? Hei manusia. Hak yang duduk tidur tu dia celik mata sebelah, jin mana pula dia turun macam khutbah. Sebab tu yang mereka tidur. Cuba panggil hak muda-muda mai tuan-tuan. Saya kalau khutbah, PA selalu terbakar. Ni pegang kayu ni tentang kemah. Alhamdulillah. Siapa tidur tau kayu ni? Tobat tak tidur tuan-tuan. Sama ada dia tak tidur, dia tak pergi turis masjid tu. Celaka otak dia terkejut aku ni. Bagi yang muda. Di Penang ada satu masjid. Tak tahulah cerita ni, orang cerita mohong. Kalau mereka mohong, saya mohong tuan-tuan. Ada satu tu imam, dia baca khutbah yang tu eh, tukar yang lain dia tak kerti. Tajuk dia yang tu eh tuan-tuan. Sampai makmum ni tahu dah, ha, lepas ni perkataan ni. Ha, lepas ni perkataan ni, yang tu ya. AJK masjid pakat sama-sama mereka, mereka kata mampus tu imam ni, dia kata. 4 tahun jadi tu imam duk khutbah tu eh, pakat dengan tuk siap. Lah ni hang naik atas mimbar, hang tukar tak khutbah, bubuh yang baru. Tu imam ni dia kaki tak baca. Dia pun naik-naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk. Duduk-duduk tengok-tengok tak khutbah ni. Mampuilah aku, dia kata mana yang lama. Dia pun duduk kik, dia bilang kik, kik. Tok bilang kata apa? Bilang, mana tak khutbah nama? Tok bilang kata tak tahu. Baca lah. Tak apalah, jadi jawi boleh ada. Dia pun datang tajuk hari tu, dadah. Dia pun naik, tuan-tuan, tajuk khutbah kita pada hari ini ialah penyalahgunaan dada. Semua tak tidur tu dia, tajuk baru. Tajuk baru, tak lena. Tu imam ni tuan-tuan jenis veteran. Perkataan-perkataan baru, mana dia nak tahu. Sebab tu ustaz-ustaz yang nama khutbah saya nak pesan, tulis bahasa lama dah, kesian kat tu imam. Duk kukak, kukak. Fakulti-fakulti jadi pakutiti-pakutiti. Dia kata, tuan-tuan, dadah merupakan musuh nombor satu negara. Antara dadah-dadahnya, heroin, morfin, kokin. Eja dalam tulisan jawi, heroin, harawa, amzah yanun. Dia pun tekan, hero. Ha, nak bunyi ke mana? Tanya makmum. Makmum dekah bunyi lah ke mana pun. Dia pun hero. Dia tengok Tok Bilal duduk sebelah nak bunyi kot mana dah hang tuan ni. Dia pun tengok pergi tengok meh, hitam sajalah. Hero en, mo ko en, ko ko en. Tok siap duduk sebelah nak gelak kuk 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 kuk. Tok siap gelak-gelak habis tuan. Yang tidur pun bangkit nak tampak pula hero en dia kata. Ketengahkan orang muda.
Ni kadang-kadang masalah AJK masjid, masalah pegawai-pegawai masjid, yang mana lama-lama, minta maaf, saya bukan nak kata kat siapa, pengalaman saya. Kadang-kadang mereka tak boleh buat kerja. Kalau kita nak buat kerja, mereka rasa tercabar. Rasa tercabar. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang mana pergi mengajak, macam Ustaz Kazim kata tak sah, orang tak ramai. Mai kuliah orang lain, orang ramai. Dia mula nak tikai, ustaz tu dia mengaji mana? Ana ni Mesir, duduk Arab lama. Saya biasa jawab, saya kata kalau nak ikut duduk Arab lama tuan-tuan, unta lagi lama pada dia daripada mula hidup sampai mati. Kadang-kadang tengok penyampaian kita, kadang-kadang tak menarik minat orang. Tak menarik tuan-tuan. Cuba kalau kami forum malam ni serius dua-dua. Sebab tu kita tak boleh style orang, style orang kita tak boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak Ustaz Kazim macam Ustaz Azhar Idrus, memang tak dapat. Kalau tuan-tuan nak saya cakap macam Datuk Ismail Kamus, memang tak boleh. Depa cara depa. Datuk Harundin cara dia slow tapi berisi. Tuan-tuan dengar Dr. Harundin ceramah macam mana. Dia mesti ada sound effect. Special effect tu mesti ada. Hantu mesti ada tuan-tuan. Ada orang hentam dia, kalau Harundin boleh jampi ayah ni, bagi dekat orang yang sakit di hospital Kuala Lumpur minum depa lega, saya nak bagi dekat Harundin 1 juta. Tuan-tuan ingat? Melayu mudah lupa, saya ingat lagi. Tengok Dr. Harundin dia jawab macam mana, selama ya? Itu dia bukan perli saya. Itu dia memperkecilkan nilai doa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Hak tu cara dia tuan-tuan, saya tak boleh buat. Beri ni yang luk. Saya tak boleh buat. Mai selamat tuan-tuan, hijrah bermaksud. Saya tak boleh buat. Tu cara dia. Datuk Ismail kamu secara dia slow ya, kita bagi tahu lama dia orang tak nak dengar kan, bangang tu cara dia. Saya memang tak ada tiru. Dia cara dia masing-masing. Sebab tu ketengahkan anak-anak muda. Kalau tengok yang mana ni macam adik-adik tahfiz kita, main ni bagi depa jadi imam. Kita ni hak tua-tua tak ada lain dah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Gagah baca kuliah cari lakum tak jumpa. Jadi imam tu imam baca kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tok Bilal duduk belakang kata, "Weh, kuliah hari ni dipanjang pada waktu ha pula dah." Dia bukan kira panjang duk cari nak terlebih tak jumpa. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lah makcik leha duk belakang tu cekak. Tok imam lakum baru dia cari jumpa. Bagi adik-adik kita jadi imam. Saya tuan-tuan, bulan lepas, 2 bulan lepas saya pergi berceramah di Masjid Asy-Syakirin Seremban, Negeri Sembilan. Saya sampai dekat masjid tu tuan-tuan, saya nak tergelak. Dengar tu imam dia tu, bukan kita nak hina. Saya duduk daripada luar, saya kata tu imam ni Jawa ke Arab? Nak kata Jawa, tak Jawa, Arab, tak Arab, siapa dia? Dia ni tu. Dia baca doa, ya amanal khaifin aminna mimma naqaf. Dia baca macam mana tuan-tuan? Ya amanal khaifin aminna mimma naqaf. Dia kata nak tak apa, nak amin pun tak berani ni. Lah tanya ustaz pengerusi itu imam macam apa ustaz? Ya amanal khaifin ustaz. Ya amanal khaifin. Dia kata nak tak apa. Bagi orang-orang ketengahkan anak-anak muda. Program dalam masjid tuan-tuan. Kadang-kadang budak-budak ni, tuan-tuan jangan faham kata masjid sekadar kita nak main mengaji fiqah. Tuan-tuan jangan faham kata masjid sekadar kita nak main mengaji tauhid.
Tuan-tuan jangan faham kata masjid tempat kita nak mengaji pengajian hadis dan tafsir, tetapi skop pengajian di dalam masjid ni lebih besar daripada itu. Tuan-tuan boleh buat kelas tuition untuk budak-budak PMR, SPM di masjid. Kita buat pengajian secara percuma. Siapa yang nak mai, mai daftar anak-anak, kita mai duduk di masjid, kita mengaji sepetang. Apabila pelajar ni tuan-tuan dia berjaya sampai memiliki segulung ijazah, orang akan tanya dia, "Weiman, hang dulu mengaji mana?" "Tak ada, tak mana, Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang." Depa ni tuan-tuan, bila dia balik mai, akan dia kenang jasa masjid. Saya pergi ceramah dekat satu masjid dekat Perak. Saya kagum masjid tu, saya boleh angkat best. Semua orang muda. Yang jadi pengurusi orang muda. Yang angkat makanan orang muda. Yang jadi imam orang muda. Yang jadi bilal orang muda. Saya tanya Pak Imam, "Depa ni siapa?" "Ini pemuda masjid kita ustaz. Kami tak buat apa dah, serah kat depa semua. Kami sebagai penasihat sahaja." Bawa anak-anak kita duduk dalam masjid, biar mereka hidup dengan masjid. Di masa yang sama, AJK masjid tolong ketengahkan anak-anak muda macam ni tuan-tuan. Yang seterusnya, masyarakat